Mama Ayesah di sini mau bikin sambal daging. Siapa nih yang kalau masak ayam bumbunya kayak saya seperti ini? Ini sih kesukaan saya banget. Langsung aja kita marinasi ayamnya dengan bawang putih dan juga ketumbar yang sudah di blender. Masukkan kunyit bubuk, Royco, dan juga garam. Kita aduk-aduk ya, sampai tercampur dengan sempurna. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya, rebus cabai merah keriting dan juga bawang merah. Nah, ayamnya sudah kita marinasi selama 30 menit. Lalu kita goreng sampai garing. Sambil menunggu garing, kita ulek nih bumbu sambalnya. Masukkan cabai merah dan juga bawang merah ke dalam ulekan. Lalu kasih gula pasir dan juga garam, kita ulek. Nah, uleknya kita kasar aja ya, jangan terlalu lembut. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini ayamnya sudah garing, kita angkat aja nih ayamnya, semuanya kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng bawang merah dan juga bawang putih di minyak yang tadi kita gunakan untuk menggoreng ayam. Nah, kalau sudah matang seperti ini bawang merah dan bawang putihnya, langsung aja sambalnya kita masukkan. Sampai minyaknya turun seperti ini, masukkan petai dan juga air. Lalu kita seasoning menggunakan saori saus tiram dan juga Royco. Ya, ini bisa disesuaikan aja rasanya karena tadi sudah kita pakai garam dan juga gula. Nah, kalau sudah kita koreksi rasanya, baru deh kita masukkan ayamnya. Aduk-aduk, sudah jadi. Wangi banget ini ayamnya. Bikin perut saya meronta-ronta ingin makan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menginspirasi.